What's up, gang? What is on the news? What is on the news today? So, macam korang nampak tadi, kelibat seseorang yang bernama Topi Nasi ataupun Caprice. So, hari ni kita bukan nak cakap pasal saudara Caprice, tapi kita nak cakap pasal maksud Caprice. Ha. So korang asyik sebut Caprice, Caprice kan. Korang tahu tak maksud Caprice tu apa? Actually maksud Caprice ni bukannya topi nasi. Topi nasi tu just direct translate je. Jadi mari kita kupas maksud Caprice yang sebenarnya adalah apa. Caprice ni sebenarnya ejaan dan perkataan yang sebenarnya adalah Capriccio. Okay, perkataan ni adalah berasal daripada Itali lah. Kemudiannya France. France ni pinjam perkataan Capriccio. Lepas tu, bila dia dah pinjam, dia ubah pula ejaan dia. Jadilah Caprice. Suka hati dia je rembat orang punya ayat kan. Dan maksud Capriccio ni adalah perasaan atau emosi yang tiba-tiba je berubah. Macam secara spontan lah. Contohnya macam tengah happy-happy tiba-tiba nangis. Ha, macam tu lah. Kemudian, pada tahun 600 pula. Pada tahun 1660, British people lah. Dia pinjam perkataan Caprice ni dan dia masukkan dalam kamus Dewan Bahasa diorang. Saling curi-mencuri ya. Aha. Rembat-merembat. Ya, rembat-merembat. And dalam bahasa Inggeris ni ada perkataan yang sinonim lah dengan Caprice ni, which is whim. And maksud dia sama je, macam perasaan atau emosi yang tiba-tiba berubah secara spontan. And Caprice ni juga, bukan Caprice tu, nama Caprice ni ya, pernah menjadi kasut wanita di Jerman pada masa dahulu. And harga kasut ni kalau isteri sesiapa beli, confirm suami dia akan Caprice bila dengar harga dia. So Caprice ni juga adalah salah satu spesies kambing. So ada satu pendapat yang tidak rasmi dari bahasa Latin, maksud Caprice ni adalah Capriolus, merujuk kepada spesies kambing liar lah yang ada dekat Itali. And Caprice ni juga pernah menjadi salah satu nama model untuk kereta dari Amerika Syarikat, iaitu Chevrolet. Dan kereta ini telah dipasarkan dari tahun 1965 sampailah 2017. Lepas tu model kereta nama Caprice dah tak ada dah. Jadi setelah saya memberi sedikit sebanyak info tentang nama-nama Caprice ni, ternyata Caprice ni membawa maksud yang meluas, yang banyak. Jadi persoalannya, adakah Caprice ini dia dapat nama sebab terinspirasi daripada kambing ataupun nama kereta? Korang rasa dia terinspirasi dari mana satu? Itu saja daripada saya. Bang bang. Tak ada hal bro, memang tak ada hal. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro.